banyaklah buah yang tumbuh demikianlah pula dalam hidup manusia karena ada angan-angan muda mati kadang-kadang timbul angan-angan lain yang lebih sempurna yang boleh menjadikannya buah tidak menjadi soal bagaimana caranya mengabdi kepada kebaikan asalkan baik saja seorang guru bukan hanya sebagai pengasah pikiran saja melainkan juga sebagai pendidik budi pekerti Hormati segala yang hidup, hak-haknya, juga perasaannya. Tidak barang mustahil di dunia ini. Dan sesuatu barang yang hari ini kita teriak-teriakkan mustahil sama sekali, besok merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Dalam tangan anaklah terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Ikuti terus channel kultus terbaik dari tokoh-tokoh berpengaruh dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di kultus selanjutnya!